Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tami Fool. Halo sahabat anak. Kali ini kita mau melihat nih ayam Pak Ubi lanjutan. Ini kurang lebih di umur 3 minggu lebih, hampir 1 bulan. Nah, ini perkembangannya. Nah, ini kawan-kawan, kita lihat perkembangannya cukup lumayan. Nah, ini kita bisa lihat ini populasinya 500 ekor. Jika kita lihat, nah ini lanjutan dari video review kemarin. Kalau kemarin itu di umur 3 minggu selama beberapa hari, kita lihat ya cukup lumayan dari perkembangan pertumbuhan ayam KUB ini, cukup bagus, cukup lumayan. Nah, ini, nah ini kita lihat kawan, nah ini makannya agak semi basah karena agak kebesaran dari produk pokpan, sehingganya kalau di umur sekian ini belum cukup dan alhasil kita sedikit basahi. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini kawan-kawan, dan alhamdulillah segar-segar, cukup lumayan segar-segar. Nah, ini bisa kita lihat nih kawan-kawan, ini populasi 500 ekor. Semoga nanti di umur 2 bulan sudah target bobot yang kita inginkan, sehingga masuk ke dalam konsumsi. Ayo. Ini kawan-kawan, bisa kita lihat. Nah, itu hasil. Terus agak senang. Nah, ini makan, dan ini minumnya seperti biasa. Seperti biasa saja kan. Nah, ini. Dan dari pertumbuhannya juga cukup bagus. Ini kita lihat perkembangannya mantap lah. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini hanya racikannya biasa kawan, agar agak semi basah, tidak terlalu basah banget, cukup agar ayamnya ini mau, sehingganya dicampur dengan E4 agar apa, agar lalat tidak terlalu banyak datang. Karena kemarin kalau kita murni saja pakai air biasa, ternyata lalatnya berdatangan, dan ini alhamdulillah lalatnya agak berkurang kawan-kawan. Nah, ini mungkin cukup sekian tips untuk ternak. Ini kita pemula kawan. Nah, ini alhamdulillah sedikit tips dari kami ternak. Dan ini di ruangan, ini ruangan ukuran 6x4 kawan. Ya, ini 6x4 semuanya untuk populasi 500 ekor di usia 3 minggu lebih. Ini alhamdulillah masih cukup. Dan nanti mungkin kalau sudah agak besar lagi, kita pecah lagi ke sini. Nah, ini kita pecah. Nah, kita bisa pecah lagi di sini. Kita bagi sehingganya tidak terlalu padat, sehingganya perkembangannya nantinya bagus. Mungkin cukup sekian kawan dari kami, ternak pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.